Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahulazim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian kecuali dan mengerjakan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahulazim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wahai orang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan dimuliakan Allah dan santri yang hadir pada malam hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh hiruk pikuk. Yang katanya malam tahun baru ini Allah masih memberikan kita hidayah ya, untuk taruhlah namanya memperingati. Ini tidak bisa terlepas daripada tutur kata atau kebiasaan daripada muamalah orang-orang sekarang. Masih ada ikatan muamalah itu, barulah kita memperingati. Jadi sebenarnya memperingati untuk apa? Untuk bagaimana kita punya jalan menuju Allah nantinya kita kembali dalam keadaan yang paling baik. Gitu. Ya. Memperingati bertambahnya umur kita dengan tidak melalaikan kebiasaan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak melalaikan waktu kita yang satu hari kadarnya 1000 tahun menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melalaikan satu hari, maka kita merugikan 1000 tahun riyadhah kita. Itu segala seperti itu. Ya. Di sini Allah berfirman di surat Maryam, ya. Di surat Maryam ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Para anbiya dan rasul pada saat itu Allah berikan satu keadaan riyadhah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun dalam mendekatkan diri kepada Allah itu ada yang namanya masih datang kepada umatnya masing-masing, memberikan peringatan bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, tidak lalai dengan waktu. Jadi waktu kita dengan tasbihnya, dengan zikirnya di pagi dan petang, tidak boleh melalaikan itu maksudnya. Supaya ada tidak sia-sia. Supaya tidak sia-sia dalam menghadapi waktu. Gitu. Difirmankan di Al-Asr tadi. Al-Asr demi masa. Ya. Apalagi kita. Ya, apalagi kita para anbiya dan rasul sendiri yang sudah diberikan beban tugas yang berat oleh Allah, ya. Dalam riyadhah sendirinya beliau-beliau juga berdakwah atau menyampaikan risalah ke umat sudah double, itu pun tetap melakukan, tetap mengingatkan untuk berzikir kepada Allah. Kita diberikan banyak kemudahan oleh Allah dan tugas yang sangat sedikit, tapi masa kita yang ada sekarang ini cepat berlalu, gitu ya. Setiap masa punya ukuran sendiri-sendiri. Masa kita terbatas berapa umur kita. Dan bagaimana cara kita menyikapi umur kita yang bertambah. Bukan melalaikan untuk satu yang tidak bermanfaat atau tidak berguna. Inna insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dalam satu hari kita melalaikan satu jam. Jadi kalau analoginya satu jam, satu hari 1000 tahun. Nah, perhitungan Allah, perhitungan ya, satu hari Allah 1000 tahun perhitungan kita, berarti 1 jam bisa 100 tahun perhitungan kita. Terus 1 jam ini apa yang kita lakukan? Berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, sama aja kita melalaikan 100 tahun kehidupan kita. Apa tidak eman, tidak sayang, nah, seperti itu. Itu maksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Illallazina amanu wa amilussalihat wa tawassaw bilhaq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran. Wa tawassaw bissabr. Dan saling menasihati untuk kesabaran. Dan zikir kepada Allah menyelipkan untuk mengajak mereka, ya, untuk bermuamalah dengan baik. Saling menghargai antara satu dengan lain. Berkumpul seperti ini dengan orang-orang beriman. Dalam kondisi hidup pikuk kita tetap, ya, dalam utamanya berhubungan dengan Allah, riyadhah seperti ini untuk menghadapi tahun baru. Ini kewajiban sebagai hamba Allah, ya, yang diberikan tugas sedikit. Kita hanya menjalankan perintah yang dibawa oleh Nabi SAW. Di perintah yang mudah, istiqomah itu yang mudah seperti ini. Hanya sekian jam kita gunakan, sedangkan 24 jam sisanya sekian puluh jam kemana kita? Kalau hanya 2-3 jam saja kita tidak bisa manfaatkan. Dalam 2-3 jam berzikir kepada Allah dan 2-3 jam bertadabur akuan seperti ini, seperti sekitar 300 tahun kita melaksanakan satu amaliyah. Ya. Analoginya seperti itu. Kalau satu hari kan 1000 tahun, berarti 1 jam bisa 100 tahun. Ya. Dalam perhitungan kita, satu hari amal naik menuju Allah itu 1000 tahun. Dalam perhitungan kita. Ya. Ini luar biasa sebenarnya pemahaman bagi kita seorang-orang beriman supaya kita tetap dalam ketakwaan. Ya. Dan di Al-Munafikun tadi Allah berfirman, ya la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah memperingatkan, nah kejadian seperti ini, seperti hiruk pikuk yang kita dengar saat ini. Ya. Enggak tahu siapa yang di luar, orang tuanya pada kemana. Bergembira apa yang digembirakan. Semua hampa, kosong. Apa yang dibanggakan dengan tahun baru? Jika kita tambah umur tapi kita tambah sesat. Atau tambah tidak mempunyai pemahaman. Tidak mempunyai kebaikan. Atau rugi dalam melangkah. Rugi dalam beramal soleh. Ya? Kita rugi.
Karena kita diajak beramal soleh tapi kita tidak melaksanakannya. Atau beramal soleh dengan ragu. Ya. Ini malam tahun baru, kita harus punya sesuatu yang lebih. Taqarrub ilallah. Dengan seperti ini, berkumpul dengan orang-orang soleh, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara khataman Quran tadi. Ya, sama-sama kita baca. Sambil menunggu al-fakir lagi kegiatan tadi. Ya. Ini suatu yang mulia yang kita lakukan untuk apa? Untuk merasakan ya seperti apa nikmatnya orang-orang yang duduk di taman surga. Jangan kita berpikir bahwa kita harus merayakan seperti yang mereka merayakan, seperti mereka rayakan saat ini. Kita juga merayakan. Dia merayakan dengan apa? Dengan tadabbur Al-Qur'an. Ya. Dengan membesarkan Al-Qur'an, ya. Dengan mengumandangkan Al-Qur'an, suci Al-Qur'an. Sehingga membersihkan hati dan akal pikiran kita. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, ya. Dan berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi, ya. Berbuat apa? Melalaikan karena anak dan harta. Ya, karena anak amwal wa aulad ini, harta dan anak ini artinya pembiaran. Ya, menggunakan harta kita untuk foya-foya kayak begini, beli mercon, petasan, ya. Itu beli mercon petasan itu kan pakai uang. Kenapa enggak kita berikan ke orang-orang yang membutuhkan, mengasih makan orang lain, ya, yang lebih bermanfaat, yang bisa itu menolong kita saat kita kembali kepada Allah. Satu amal yang sedikit yang bisa menolong kita. Kenapa enggak kita lakukan seperti itu? Kenapa kita memilih dengan huda-huda dan berfoya-foya seperti itu? Walaupun atas nama memperingati, ya. Kalau dimaknakan memperingati ya baik-baik saja kalau setelah kamus bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk kita kamus yang orang-orang beriman memperingati ya bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah dengan tadabbur Al-Qur'an. Ya. Dengan memahami Al-Qur'an, dengan beramal soleh yang seperti ini, bukan amal yang sia-sia. Ya, yang dapat membuat kita rugi. Ya. Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 34. Ya. Allahumma syaitan rajim walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Ya, dalam kelalaian kita. Ya, kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, ya, tidak berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan waktu yang punya batas. Apa kita tidak rugi? Ya. Jika kita tidak melaksanakan perintah Allah, apa kita tidak rugi? Satu jam akan 100 tahun. Ya, amal kita itu bisa dinilai oleh Allah jika kita lillahi ta'ala. Ya. Fa idza yastakhirun atawala yastaqdimun. Ya. Apabila ajal kita dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Terus untuk apa kita harus menjerumuskan diri jadi kita dalam kelalaian, dalam keamal yang sesat atau amal yang tidak baik. Itu kan beramal juga itu artinya amal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu merugikan diri kita sendiri, menghabiskan waktu kita. Malam-malam kita habis hanya untuk bergembira dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Rugi, ya. Minal khasirin, ya, orang-orang yang rugi, ya. Kemudian di surat At-Taubah 126 Allah berfirman, "Allahu syaitanur rajim, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin wa marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun." Dan tidaklah mereka orang-orang munafik maksudnya memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali dalam setiap tahun. Namun mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Ya. Termasuk ini ujian apa tidak? Yang seperti ini. Ini ujian dari Allah. Ya. Gemuruh malam tahun baru, hirup pikuk malam tahun baru, ini ujian dari Allah. Kita mau ikut kegiatan seperti itu atau kita mau duduk seperti ini? Tadabbur Al-Quran. Mempelajari Al-Quran. Beramal soleh maksudnya. Mau yang mana yang kita pilih? Kalau kita milih seperti itu, sedang kita tahu itu adalah sia-sia, kesia-siaan belaka, berarti kita tergolong orang-orang yang
munafik. Jelas sudah ini sebenarnya. Ya, kita tahu, tapi sudah enggak apa-apa. Jalanin aja, mau setahun sekali. Itu meremehkan, seakan-akan tahu besok pagi kita masih hidup. Itu bukan amal soleh, tapi amal. Beramal maksudnya dia menyenangkan orang lain juga kan katanya. Ya, undang orang, bakar-bakar, kasih makan orang. Tapi sia-sia yang dilakukan sama dia. Ya, karena tidak ada apa, enggak ada juntrungnya setelah orang Jawa bilang. Tidak ada kemanfaatannya. Apa kemanfaatannya? Nah, kita kumpul-kumpul, kita makan-makan bareng, kita ngopi bareng, itu kita bahas Al-Quran. Ya. Kita berdoa kepada Allah. Minta panjang umur dalam keberkahan. Kita. Minta panjang umur dalam kebaikan. Minta panjang umur dalam keistiqomahan. Kan begitu. Dan kondisi seperti ini. Bukan santai. Bukan melalaikan waktu. Ya. Bukan saya mau kita, kita nanti ajalah. Biarin aja. Kan masih ada waktu besok. Seakan-akan kita masih hidup besok. Ya, maka itu suatu yang tidak baik. Ya, rugi. Ya. Sampai dengan Al-Munafikun tadi ayat 9. Kemudian firman di surat Al-Hajj 47 yang Fakih sampaikan tadi. Ya, bahwa satu hari, ya, amal kebajikan satu hari yang menuju Allah di perhitungan kita seperti 1000 tahun. Apa enggak rugi kita sehari kita ini melakukan amal soleh, ya, amal soleh kita nyampe ke Allah dalam 1000 tahun, hitungan 1000 tahun. Umur kita enggak sampai 1000 tahun ya nak. Tapi amal kita itu nyampe nya begitulah lama. Kecuali orang-orang yang istiqomah seperti ini. Ya, di satu amal atau satu tempat, satu jalan, thariqah yang kita jalani ini. Ya. Kalau firman Al-Hajj 47, Allah syaitan najim, wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu 'adahu. Dan mereka minta kepada Muhammad agar azab itu disegerakan. Ya, kan Al-Fakir sampaikan kan juga kan bahwa di zaman Nabi SAW, Nabi Muhammad, Nabi terakhir ini, ya, azab Allah itu sedikit ditangguhkan, gitu. Diberikan fur oleh Allah. Orang-orang kafir nih, orang tidak beriman diberikan kesempatan untuk apa? Bertobat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Diberikan waktu. Ya. Walaupun mereka minta mana azabnya, mana azabnya, tapi Allah mengatakan nanti akan ada satu masa kembali kepada Allah, Allah akan azab mereka sekonyong-konyong. Tapi masih diberikan waktu untuk apa? Bertobat dan kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'asannati mimma ta'udun. Dan sungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi amal kita seperti ini, ya, perhitungan kita duduk ini, ya. Duduk seperti ini yang sehari ini 1000 tahun. Jika amal itu nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ruginya kita, ya, jika di umur kita yang tidak sampai 100 tahun mungkin, bukan ada 100 lebih antara kita, sampai 100 tahun tapi amal kita sia-sia. Sedangkan itu jauh lebih abadi, lebih lama hitungannya. Ya, satu hari 1000 tahun di akhirat. Ya, sehari ini 1000 tahun. 1000 tahun sehari di sisi Allah itu 1000 tahun menurut kita. Lama kita enggak sampai umur kita enggak sampai 100 tahun atau ada 100 tahun lebih sedikit. Ya. Artinya amal kita itu belum amal kita untuk menjamin kita untuk mendapatkan karunia Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala belum menjamin, ya. Makanya ada majelis seperti ini, ada syafaatnya Rasulullah SAW untuk apa? Supaya amal kita ini ada nilai. Ya. Karena begitu jauhnya menuju Allah, begitu jauh menuju Allah Subhanahu wa taala, begitu sedikit amal kita itu gitu. Nah, bahasa Imam Bukhari itu, ya Allah, waktu mau meninggal dunia, ya Allah, begitu jauh perjalanan ini menuju-Mu, kata Imam Bukhari, begitu sedikit amalku. Ternyata firman ini, ya. Wa man 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Ya, dan sungguhnya sehari di sisi Tuhanmu dan seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kalau kita kembali kepada Allah di barzah sudah beda.
perhitungan di sini. Satu alam, ya, atas bumi dan di bawah bumi ini masih dalam rangkaian belum akhirat, ya, masih alam barzah ini masih ada keterkaitan dengan dunia. Apa doa bisa diterima, ya? Udah di akhirat nggak bisa ada doa lagi, selainnya nggak ada. Kalau doa daripada zuriat, zuriatnya keturunan masih nyambung. Itu pun barzah seakan lama sekali menunggu masa kembali kepada Allah. Di barzah meninggal lama untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum kok diazab, azabnya lama sekali. Kalau mendapatkan nikmat, nikmatnya lama sekali, abadan. Ya. Ini maksudnya ayat ini, ya. Kemudian Allah surat As-Sajdah ayat 5. Allahu syaitan najim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanati mimma ta'udun. Yang mengatur segala urusan di langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepada dalam satu hari yang kadarnya lamanya ada 1000 tahun. Urusan ini di bumi ini Allah yang ngatur. Termasuk apa perintah Allah kepada para anbiya rasul, pada Rasulullah SAW yang menyampaikan risalah, kita melaksanakan perintah Allah tersebut, ya. Kadang hari sisi Allah di 1000 tahun perhitungan kita, gitu loh, ya. Terus kalau terus ditambah kesia-siaan yang kita lakukan, ketenangan dan santainya kita, apa enggak rugi kita? Orang umur kita enggak sampai 1000 tahun itu. Ini analoginya gampang. Aku ini mengasik yang gampang, udah. Umur kita enggak sampai 1000 tahun. Tahu yang paling tua 150 tahun mungkin. Mungkin kalau ada. Wallahu alam, ya. Dan ada 150 tahun, 140 tahun, 120 tahun lah. Ada. Enggak sampai 1000 tahun, 1000 tahun. Amal apa yang bisa kita lakukan sampai 1000 tahun? Ya. Mungkin setiap tahun sekali dengan Lailatul Qadar dapat 84 setengah tahun kita sujud kepada Allah, kita diterima amalnya Allah Subhanahu wa taala, setara kalau dapat Lailatul Qadar itu 84 setengah tahun. Per tahun kalikan 10, 841, 840 tahun, 845 tahun. Kalau kita dapat 10 tahun Lailatul Qadar terus, kalau kita masih hidup. Makanya jalan thoriq yang kita jalan ini kepada Allah ini penting berketahuan. Tidak berlebihan. Kenapa ada thoriqah? Kenapa ada amal-amal khusus? Kenapa ada ratib, maulid, manakib? Kenapa ada amal-amal yang berlipat-lipat jika dibaca, diistiqomahkan dengan sami'na wa athana pada masyaikhnya bisa mempermudah hubungan dengan Allah. Kenapa ada begitu, gitu loh? Sehari biasa-biasa saja, sehari di sisi Allah 1000 tahun urusan kita, 1000 tahun nyampe kepada Allah apapun urusan kita rasanya tidak mau, tidak mungkin, ya, karena umur kita enggak sampai 200 tahun, enggak sampai 150 tahun. Terus amal apa yang bisa menyampe pada Allah dengan mudah? Ya dengan cara apa? Istiqomah seperti kita ini. Tentunya ada jalur khusus dekat diri kepada Allah yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akan mendapatkan kemudahan di samping Lailatul Qadar setiap tahun yang dapat 84 setengah tahun ibadah. Pahalanya 84 setengah tahun ibadah jika kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau 10 tahun kita dapat Lailatul Qadar berarti 845 tahun umur kita nambah. Terus kalau kita umurnya 60 tahun setiap hari dapat Lailatul Qadar, berarti berapa? Sekian ribu tahun umur kita. Nah, ini penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada Lailatul Qadar, ada thoriqah? Ini memudahkan kita untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun gitu loh. Kok kita masih sia-siakan waktu gitu maksudnya. Hanya ada Al-Asr tadi yang seperti itu. Wal Asr ini sampai khusr. Illadzina amanu wa amilu salihat wa tawasabil haq wa tawasabil sabar. Orang yang
membiarkan dirinya dalam tidak dalam dalam ketaatan, ya. Jadi dalam satu hari di sisi Allah, satu hari di sisi Allah, satu hari, ya. Ini kita bicara sisi Allah, bicara akhirat. Ya. Saya tidak bicara dunia, ya. Bicara akhirat. Bicara Allah gaib, bicara akhirat. Salat kita gaib, enggak gaib. Salat kita tuh perilaku zahir tapi gaib. Amalnya semua yang tahu Allah. Perjalanan di sisi Allah 1000 tahun di sisi kita. Dunia. Ya. Kalau tidak ada jalur seperti ini, apakah nyampe itu? Wallahu alam bisawab, semua terserah Allah. Kalau tidak ada ini, mana ada kemanfaatan? Makanya ada ini, maka manfaat umatnya Rasulullah dalam beramal soleh. Kalau tidak, akan minimal sekali. Makanya kenapa ditekankan dengan amal-amaliyah thoriqoh halawiyah itu, thoriqoh fahamiyah juga, ya, ditekankan untuk baca amal-amalan yang sudah masyhur. Sudah punya jalur sehingga nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala yang setara 1000 tahun dalam apa? Dalam kehidupan kita gitu ya. Ini urusan nih yang seperti yang Al-Faqih sampaikan sajidah ayat 5 ini. Dan di surat Al-Hajj ayat 40 itu setaranya itu ya. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun di ukuran kita. Semua urusan agamamu, sujudmu, urusan tidak itu. Urusanmu dengan Allah itu bisa nggak nyampe kalau nggak kamu ada yang bimbing seperti ini dengan mudah nyampe nggak bisa semudah itu kecuali rahmat Allah turun kepada kita baru mungkin ya makanya dengan rahman rahimnya Allah kemuliaan Allah keagungan Allah ya Allah kirimkan setiap tahun di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar karena belum tentu keseharian kita amal kita diterima oleh Allah. Tapi siapa tahu setiap malam Lailatul Qadar diterima oleh Allah. Ya. Jadi selama ibadah kita umur kita cuma 60-70 tahun, 80 tahun mungkin. Enggak tahu dari 100 sekian tahun umur kita yang paling tua, ya. Kita pernah mendapatkan Lailatul Qadar 10 kali saja sudah umur kita sampai 900 tahun. Gitu ya. Itu pun nilainya enggak setara sama satu hari kurang di sisi Allah ya. Apa enggak rugi kita kalau kita dalam waktu-waktu kita ini kita santai. Ala enggak usahlah hadir ke majelis, masih ada besok. Apakah yakin kita besok masih hidup? Kita sudah tahu ini ya, apa yang Al-Faqih sampaikan ya. As-Sajdah ayat 4, Hajj 47 ya. Dihubungkan dengan Al-Asr dan Munafiqun ayat 9. Ini dijelaskan oleh Allah begitu rinci ya. Satu hari Allah itu di sisi kita 1000 tahun. Apakah amal kita sampai itu? Tanda tanya besar ini. Insya Allah sampai. Kalau sami'na wa ta'na. Ikut dalam jalur yang seperti ini. Terus setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Ya. Mudah-mudahan panjang umur. Setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Ya 20 tahun, 30 tahun lagi. Meskipun masih ada umur. Kita dapat Lailatul Qadar 84,5 tahun kali 30. Ya. Jadi kali 10 845 dikali 3. Itulah umurmu kalau engkau setiap 30 tahun mendapatkan Lailatul tiap hari, tiap tahun, tiap satu Ramadan, tiap 17 Ramadan ke bawah ke atas. Ya. Kita mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Jadi ini analogi yang paling gampang bagi orang beriman supaya kita tidak gampang menyepelekan waktu kita. Harus kita tenungkur tahun baru. Gini, gak ada apa-apa manfaatnya sama sekali, bahkan merugikan diri kita sendiri, kalau udah tahu nilai begini kita sedih kalau kita gak bisa apa memanfaatkan waktu kita dengan baik ya. Kemudian Allah berfirman di surat Sot ayat 18 A'udzubillahi minasyaitonir rajim inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil asyyi wal isyraq. Sungguh kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud pada waktu dan pagi dan petang. Ya. Tidak hanya kita. Ingat wahai anak-anakku ya, ingat ini. Tidak hanya kita ya, yang ibadah riyadhah kepada Allah. Munajah kepada Allah, zikrullah, hanya kita.
gunung, laut, ngare, semua tidak menyanyiakan waktunya untuk bertasbih kepada Allah, mendekatkan diri mereka semua kepada Allah, walaupun tidak mendapatkan syariat seperti kita, tapi memanfaatkan waktu, tidak menyanyiakan waktu untuk bertasbih kepada Allah. Kenapa kita lalai? Itu maksudnya. Dan surat 19, wattayr mahsyurah kullun lahu awwab. Dan kami dudukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing saat taat, sangat taat kepada Allah. Yang katanya kita benda mati, gunung-gunung, bertasbih kepada Allah. Menurutkan hidup, hewan, binatang, semua tumbuhan, bertasbih kepada Allah. Terus kita, nah itu ya, waktumu penting. Sejam dua jammu penting. Duduklah di tempat yang Allah rahmati ini. Di depanmu ada Al-Quran. Khatamkan Al-Quran di malam tahun baru. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fahami Al-Quran. Jadikan bagian daripada kehidupanmu. Inilah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang beramal saleh. Jangan jadi orang yang minal khasirin. Tapi minal muhsinin. Jangan khasirin. Tapi yang muhsinin. Berlaku baik. Baik tutur kata, perilaku, amal perbuatan kita semua. Ya. Jangan sampai seperti orang-orang lalai, ya, nanti diberikan kebaikan sedikit lupa, ya, tambah umur, kasih kesehatan, anak papa, nggak usah ngingetin Habib kan ngomong tadi gampang, Habib ngomong gitu kan karena sudah gajian, kalau saya kan tidak, ngerti aja lah Beb, kita ini di pasar susah, ya. Itu menafikan keadaan, tidak yakin kepada Allah. Ragu akan karunia Allah, membuang-buang waktu, hanya berpikir yang tidak positif, yang tidak baik. Allah firman surat At-Takatsur ayat 1. Allahumma syaitan najim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Berbagai-bagai telah melalaikan kamu. Ingat ini kadang-kadang diberikan nikmat oleh Allah, sudah kita tinggalkan amal baik kita, ketinggalkan kebajikan kita, ketinggalkan bergaul dengan orang-orang beriman, tinggalkan kita melakukan kebajikan-kebajikan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya. Ayat 2, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sudah masuk dalam kubur baru, aduh, kenapa begini? Kenapa kok gelap? Kenapa kok sumpek? Kenapa kok gerah? Kenapa kok panas? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Sudah habis masa waktumu. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rugi kalau tidak beriman kepada Allah, rugi kalau tidak mengajak berbuat kebaikan, rugi kalau tidak tadabbur Al-Qur'an, rugi kalau tidak mengajak orang untuk bersabar. Rugi, waktumu sedikit. Satu hari di sisi Allah, 1000 tahun di sisimu. Hubungan dengan Allah itu hubungan gaib. Hal yang gaib. Jara Allah. Salat kita, Rasulullah menerima salat ke mi'rajnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah, perintah salat. Ya, siapa yang tahu pahala salat? Mana tahu kita bentuk pahalanya kayak apa. Tapi kita wajib melakukannya, melaksanakannya. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita orang-orang beriman kepada Allah. Gaib, bukan bicara dunia itu. Satu hari di sisi Allah itu gaib. Ya. 1000 tahun di sisimu, saking enggak jangkaunya kita, enggak paham kita dengan yang gaib, ya. Kalau satu hari, apa kurang lagi? Di sisi Allah itu 1000 tahun di sisimu, enggak nyampe amal ibadah kita. Ya. Seakan-akan kita tidak ibadah sama sekali, gitu ya, seakan-akan itu ya, sedikit sekali. Kenapa kita ibadah? Belum tentu diterima. Makanya bersungguh-sungguhlah di jalan Allah, bersungguh-sungguhlah tadabbur Al-Quran, bersungguh-sungguhlah ikut thariqah ini, bersungguh-sungguh. Jangan sia-siakan waktumu. Hadirlah jika kau punya waktu. Dudukmu di sini lebih baik daripada di rumahmu. Dudukmu di sini daripada di rumahmu. Kamu salat 1000 rakaat, kamu bagus di sini. Duduk bersama syekhmu, bersama saudara-saudaramu. Saling nasihati-menasihati. Bersyukur kepada Allah.
Nah, itu lebih bagus. Ya. Kemudian Allah berfirman ya di surat Hadid ayat 20, anakku ya, apa kiranya mengingatkan kembali, ingat kehidupan dunia ini adalah senda gurau belaka. Kehidupan dunia ini ya jedor jedor jedor, tahun baru besok habis, uang habis, ada yang kena petasan tangannya rusak, ada yang kena minuman keras jatuh masuk lubang meninggal, ada yang ditabrak mobil, selesai. Ya. Jadi kalau di sini kalau sampai ada sampai yang kembali kepada Allah meninggal, ya, sedangkan ada seperti itu, insya Allah husnul khotimah, nggak seperti yang di luar sana, yang berlalai-lalai, yang bersenang-senang dengan tahun baru, tapi mereka lupa bahwa di situ ada satu yang tidak baik yang bisa menimpa mereka. Allah berfirman hadid ayat 20, Rasulullah bersyaitan najim, ilmu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahmu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwal wal aulad. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Kama tsanil ghaithi a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama. Ya. Seperti hujan namanya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Ya. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan Allah, ampun dari Allah serta keridhaannya. Akhirati ada di, dan nanti di akhirat ada azab yang keras. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, azab keras. Wa man minallahi waridwana. Ada azab yang keras, maksudnya sini bagi orang yang ingkar kepada Allah, menyia-nyiakan waktunya, habiskan waktunya untuk bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan. Ya. Minallahi waridwan, ada keridhaan Allah bagi orang yang beramal saleh, bersabar, bersyukur, memperingati tahun baru dengan tadabbur Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an, itu satu kemuliaan, maka dia orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah. Wa mal hayatud dunya la mata'ul ghurur, ya. Kesenangan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Kehidupan dunia itu adalah hanya kesenangan yang palsu, senangan yang menipu. Al-ghurur itu setan, bisikan-bisikan tipuan, ya. Maka Al-Fakir ingatkan sekali lagi bahwa kesenangan ini sementara, ya. Dalam kesenangan sementara ini yang satu hari di sisi Allah 1000 tahun dalam perhitungan, hati-hatilah dalam beramal soleh, cari yang betul-betul nyampe kepada Allah, duduk dengan Al-Quran, memahami Al-Quran, bersabar dalam mendapatkan ujian dari Allah, bersyukur kalau diberikan nikmat kepada Allah, tidak berlebih-lebihan, ya, berhati-hati dengan kekufuran, ya, itu yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan kita tetap orang-orang yang dirahmati Allah dalam urusan apapun yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian Luqman 22, Allah syaitan rajim, wa may yuslim ilallahi wa huwa muhsinu faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah dan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguh dia telah berteguh kepada buhul tali yang kukuh. Ya. Kalau berpegang pada tali yang kukuh, selalu memegang, ya. Selalu memegang, ingat kepada Allah, zikrullah, tidak melepaskan, tidak melalaikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini maksudnya seperti itu. Ya. Wa huwa muhsinu faqad istamsaka bil urwati wuthqa. Kepada bukhul itu talinya Allah ini berpegang teguh terus, tidak melepaskan. Apa talinya Allah? Dzikrullah. Beramal saleh, bersabar. Itu memegang bukhul talinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat keselamatan, wa ilallahi aqibatul umur, ya, hanya kepada Allah kesudahan segala
urusan wa ilallahi akibatul umur, hanya kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Ingat lo ya, gaib ya, Allah hitung tuh gaib. Allah yang punya hitungan amal kita. Kita bisa masuk surga neraka atau surga terserah Allah. Hanya ada pada Allah. Satu hari saya ingatkan, di sisi Allah 1000 tahun perhitunganmu. Kalau tidak ada Rasulullah yang mensyafaati kita, enggak dapat kita amal lama sekali. Enggak dapat ampunan sama sekali kita. Satu hari sisi Allah 1000 tahun dalam hitunganmu. Dapat kita amal? Dapat kita beramal soleh? Tidak dapat, sedikit sekali kita melakukannya. Maka adalah Rasulullah SAW yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang diperintahkan ya sebagai nabi akhir zaman, satu-satunya khataman nabiyyin, nabi terakhir, ada nabi setelah Rasulullah, membawa misi Al-Quran, memberikan pemahaman Al-Quran kepada umatnya Rasulullah, ya, adanya Rasulullah sehingga turunnya keberkahan Lailatul Qadar, sehingga tambah umur kita sebab dapat Lailatul Qadar. Ada yang Rasulullah, maka turunlah thoriqoh-thoriqoh. Banyaknya imam-imam yang kita bisa mengikutinya. Dimudahkan tuh hubungan kepada Allah. Semua gaib, wahai anakku. Zahir ini kecil. Ya. Urusan kepada Allah itu sulit. Ya. Wa ilallahi akibatul umur. Hanya kepada Allah, kesudahan segala urusan. Ya. Biarkan saja orang yang meminta, ayo cepat tunjukkan, buktikan. Buktikan kalau saya gini-gini, saya kena gini-gini. Biarkan saja. Ah, sudahlah kamu jalan sendiri saja. Tidak usah ngasih tahu saya. Biar saya aja sendiri, kita masing-masing. Biarkan aja, yang penting kita sudah menyampaikan. Yang penting kita sudah menunjukkan kita berubah. Ada perubahan dalam diri kita. Ya. Firman surat Maryam ayat 84. Abdullah syaitun najim. Fala ta'ajal alaih innama na'uddu lahum adda. Janganlah engkau Muhammad SAW tergesa-gesa memintakan azab, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Ada hitungan yang teliti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita manfaatkan waktu kita di tahun baru 2023 untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ragu-ragu yang menjalankan perintah Allah. Tidak mendengarkan kanan-kiri. Lu kata masyaikhnya. Sami'na wa ato'na. Maka kita akan selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum. Anafsir taqwallah. Fakot fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika. Astagfirullah ilaha ila anta. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Astagfirullah ilaha ila anta. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Astagfirullah ilaha ila anta. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan bagi kami, ya Allah. Berikanlah keberkahan bagi kami, ya Allah. Berikan keberkahan bagi kami, ya Allah, di tahun baru 2023. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada kesulitan di tahun 2023. Yang katanya akan ada resesi ekonomi. Dari kami, ya Allah. Kami orang yang tawakal kepadamu. Kami faham pada semua rezeki darimu, ya Allah. Kebaikan darimu, ya Allah. Kebaikan darimu, ya Allah. Kemudaratan darimu, ya Allah. Kemudaratan juga darimu, ya Allah. Maka kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti engkau. Perhatikan kami. Menjaga kami. Berikan rahmat kepada kami. Memberkahi kehidupan kami. Maka jauhkanlah kami daripada kesulitan, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kesulitan. Kesengsaraan. Dekatlah kami dengan kebahagiaan. Kesejahteraan. Keutamaan bersyukur. Keutamaan rukuk dan sujud. Keutamaan dalam mendapatkan karuniamu, ya Allah. Utama dalam mendapatkan karunia yang di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.